kesana. Mau ngapain kesana? Ih, pokoknya ntar kamu. Ada apa sih ini? Ada apa? Ayo kameramen. Waduh, di mana preman itu ya? Saya telepon dulu lah sama kru. Kru, bener nggak kamu kasih laporan preman-preman yang meresahkan itu ada di sini? Tapi kok hilang jejaknya? Tadi saya kejar-kejar ke sini nggak ada. Yang bener kamu kru. Aduh. Bang Latif, PKP ini nih. Lopet HP-nya sini. Lapor PKP ini nih. Udah ini sini. Juga sama nih. Sini itu sini. Itu nggak diangkat soalnya. Mana ini merekrunya juga. Aduh. Nah, diangkat. Halo kru, kamu bener nggak ngasih laporan di sini nggak premannya? Soalnya di sini nggak ada preman, gak ada siapa-siapa. Hah? Cepetan nih. Takutnya mereka ini. Malam bang. Iya, halo. Kenapa? Ada apa? Ini kita pun siapa? Oke, sebentar. Kru, ada perlu. Oh, kameramen, pegang kameramen. Ini kayaknya hujan nih. Ibu, kenapa ada? Jangan ini bu, saya lagi buru-buru soalnya bu. Udahlah, gampang, kita mampir dulu. Enggak bu, bu. Mana sih? Enggak, saya lagi buru-buru. Sakitan amat, diem. Saya lagi ngejar preman bu, jadi buru-buru. Ibu, tenang, tenang. Bu, jangan ganggu saya bu. Tenang. Kita kesana. Mau ngapain kesana? Ih, pokoknya ntar kamu bakal merasain kesana. Ayo. Ada yang sakit di sana, minta tolong apa gimana? Ih, jangan ngapain. Ada apa sih ini? Ada apa? Kenapa ini mbak? Kenapa mbak? Udah duduk dulu di sini. Duduk. Astagfirullah, itu apa itu? Alah, udah sini. Ya, saya lagi buru-buru, Bu, pokoknya. Bu, saya lagi buru-buru. Duduk dulu dong. Duduk santai aja. Enggak. Kenapa ini? Ini abang ini montok banget ya? Biasa enggak, Bu, jangan colek-colek, Bu, ya. Bu. Sebentar nih. Menggoda kita banget. Saya jelaskan, Bu, ya. Saya lagi buru-buru, jangan. Bisa enggak? Saya patahin nanti tangannya. Jangan selamat, Bang. Jangan jual mahal. Jangan munafik, Bang. Bu, bukan saya jual mahal ya. Saya enggak ini ya, bukan enggak sopan sama bertiga ini ya. Kenapa? Saya lagi buru-buru, Bu. Kita kok menggerahkan. Tapi kita kurang. Kurang apa sih? Bukan gitu. Bukan gitu, Bu. Gila, montok ya. Segila. Alah, Bang. Astagfirullah, jadi enggak usah jual mahal. Saya enggak biasa ya, Bu, ya kayak gini, Bu. Apa ini bisa mau minum? Enggak, saya enggak. Saya maaf ya, saya enggak minum ya. Barang aja kita aja lah. Enggak, saya enggak minum. Enggak minum. Sedikit aja. Air putih aja kalau ada, air putih aja. Bukan, itu minuman keras. Rasain dulu aja. Cobain dulu. Enggak, Mbak. Makasih ya. Saya lagi buru-buru. Udah duduk. Temenin kita dulu di sini lah. Ayolah. Jangan kayak gitu. Ini tante ya? Tante ini jangan. Aduh, jangan colek-colek, aduh. Udah, jangan banyak. Mbak, jangan colek-colek, Mbak, sabar. Pipinya gemoy. Iya, montok sekali. Mbak, ya santai ya. Astagfirullahaladzim. Woi. Lah, horor-horor kota ini berdiri. Menggoda ya. Saya enggak gila, Bu. Masih waras. Ibu ngomong sembarangan aja. Aduh. Kasih minum dulu dong. Enggak, Bu, saya enggak minum. Makasih ya, maaf. Dikit aja. Enggak. Dikit aja. Saya enggak pesta di sini. Enggak, Bu. Ya udah, dikit. Ayo dong. Dikit. Minum dulu biar segar. Minum aja biar segar. Minum dulu biar segar. Aduh, kayaknya nih montok banget nih. Gue greget deh. Bener-bener. Cerak dikit ya. Terus perlu hajem dong. Jangan temenin kita. Malam ini aja temenin kita, ya enggak? Enggak, Bang. Pak, ya Bu ya. Bu, saya ini. Saya bukan ibu-ibu. Aduh, maaf kamu ini salah. Iya, pokoknya ini ya kepada bertiga, Anda bertiga di sini saya lagi buru-buru, tolong ya. Alah, jangan kemana sih. Jangan buru-buru. Temenin kita. Iya. Saya lagi buru-buru lagi mana, tapi hujan ya. Iya udah, makanya neduh di sini sama kita. Mau kemana? Jangan.
kita ke belakang dulu aja. Apa sih? Ya udah, ayo udah ikut ayo. Aja, ayo sama kita. Aduh. Ayo ikut aja. Ah, ke mana? Ke mana? Kamu enggak mau? Enggak, di sini aja, Pak. Ya udah, minum aja dulu, minum aja dulu. Astagfirullah. Bu, enggak muat, badan ibu gede, Bu. Bisa turun enggak? Turun. Bu, saya ngap, Bu. Badan ibu kejepit saya. Ini banyak ngomong. Diam. Udah kasih minum dulu. Enggak, Bu. Ayolah, jangan normal gitu. Sedikit. Kenapa sih menampik sekali laki-laki gembol lihat laki-laki seperti ini? Iya nih. Enggak jantan sekali, cemen kamu itu. Bukannya cemen, Bu. Saya enggak minum, Bu. Ayolah, Bang. Dikit-dikit. Pegangin dia. Pegangin. Pegangin, minum. Bu, astagfirullahaladzim kamera. Pegangin. Apa dia? Enak. Seger kan? Dari tadi juga suruh minum. Seger kan tadi suruh minum. Makanya. Minum. Baru sedikit. Bu. Sedikit. Aduh. Udah nurut dia. Ayolah. Lemes dia. Itu tangan ibu kenapa gini-gini? Kayak mau nyiptoti saya, Bu. Lemes dia. Udah, Bu, aja ke belakang. Bu, udah, Bu. Ayolah. Mau dihipnotis. Udah, ayo. Udah. Kita bawa. Kita bawa. Segitu doang, cep. Baru minum satu kali aja. Baru minum segitu udah teler. Ah, bahaya. Gue belakangnya, Ini gendeng. Oh, ini gemoy sekali ini. Kayak ayam negeri. Gimana kita habisin aja? Wah, teler. Oh, beok menantang nih. Gimana ini? Kita tunggu di sini ya. Kita tunggu di sini. Bos mau lagi kebelet katanya. Hidup. Gila. Tuh. Dari tadi lu ketunggu-tunggu lu tuh. Gimana nih? Bagus. Gila. Sesuai dengan rencana kita. Gimana? Ngurusin kayak gini mah. Kalian yang mau. Ini toh hal yang mudah. Gue yang buat. Dia lemas. Yang bagus banget. Bos. Nanti gua kasih lebih buat kalau oke. Nanti gua transfer ya. Bisa mabok okay. Bos. Oke. Di rumah nih bos. Malam ini kita pesta. Okay. Nanti gua beli buah krat. Siap. Bagus. Dengan cara inilah kenapa saya menyuruh kalian. Saya rela bayar kalian puluhan juta untuk memusnahkan dia. Dengan cara inilah. Ya biar prepare habis kita musnahkan kalian sudah. Kalian sudah saya bayar, silakan senang-senang. Oke. Bagus. Bagus juga kerja mereka, bos ya. Bagus. Gua enggak sia-sia bayar kalian. Sini aja dia. Ya. Dia orang lemah. Bang, ternyata dia.
Mereka tuh. Ya masih dia kuat lemas juga. Dia. Kenapa dia masih bangun? Lemas, dia lemas. Astagfirullahalazim. So istighfar lagi dia. Udah mabok juga lo bilang istighfar lagi. Ustaz apa lo? Ini juga dia. Hei. Setengah sadar ini. Moh. Apa? Gua ketuanya. Kenapa? Jadi kalian ngajak menjebak saya. Ketipu lo sama kita. Jadi ketipu sama kita. Lu pintar tapi tolong. Minum lagi dong. Grafik lo. Oh. Sini lo, semuanya. Sini. Untung gua pakai kulit kijang sehingga gua tersadarkan, enggak terpengaruh. Kita kecolongan lagi. Tadi siapa yang hipnotis gua? Kecolongan lagi kita. Apa? Kita minum lagi dong. Hah, kesalahan lu terbesar. Apa? Hipnotis gua tapi jimat gua nih, kulit kita kijang enggak. Lu sempet mamas. Tapi lu bego tapi minum lu. Hah? Lu tapi minum bego lu ustaz dia lu gua minum enggak sadar minum. Lu kok sadar minum dia. Kita tadi ngapain aja gua tadi muntah ngap sadar lu sabar enggak tadi gua apain sadar enggak lu tadi lu berani sama cewek lu san biar gua yang ngobrol san amangin bosmu belum tau gua lo masih paham bosmu kita udah berapa kali ketemu mo. Lu udah enggak tobat. Gua ini ketuanya sih, Bosmo. Bosmo? Heeh. Yang dia hidup. Tahan dulu. Gua ini Bosmo, ketuanya. Sekarang lo. Untuk gua lo. Lu kira ini cetek. Gua ini ketuanya, Bosmo. Gua mempunyai ilmu empat rupa. Paham? Apa aja itu? Oh, udah habis ya, Bosmo. Ilmu huap. Centong. Terus? Awak. Bagus. Oh dahar. Tegelah dahar. Ya, terus. Yang ketiga. Dijuangin. Uap centong. Terus yang keempat. Padahal gue mah nama. Tunggu temi rasa dahar. Hajar. Brengsek. Lawan gua. Oke. Okay. Hajar aja bos. Habis dia. Anak gua mah hajar. Habis dia. Iya. Wah. Kuat juga dia wapak. Terus. Terus keluarin. Jangan aja langsung. Tadi bos. Benar. Hati-hati bos. Usap tangannya langsung aja lo. Keluarkan ilmu prait sungut. Asap ya. Kuat juga ternyata dia ya. Hei. Kalian terfokus. Kalian terfokus itu. Tenang aja. Ilmu prait sungut. Dia akan tumbang pasti. Hei, kuat juga ternyata lo ya. Lo tadi nanya gua sekarang. Keluarin. Ajar lagi bos. Keluar tali mulu. Habisi aja bos. Mati ya. Susah. Kalian terfokus, diam. Palanya ini apa nih? Ajian kayaknya ini punya ajian nih. Ajian mencak nih. Ajian naon lah hati kuing dari ngomong naon. Hati-hati bang, Kuat juga ternyata dia. Padahal dia tadi udah teler ya. Iya benar. Lo kira gua kalah sama lo? Habis aja, kasih pelajaran dia. Hati-hati. Kuat sekali nih. Kuat dia. Jangan-jangan dia punya ajian nih. Yang terakhir, ilmu suap bakul. Hati-hati, Mongo. Uap centong. Bangun ada hal. Prait sungut.
Gimana sih bosmu? Ajar terus bosmu. Dia udah teler tadi. Udah habis ini ya. Ajar terus. Ilmu udah sangat kuat. Ilmu udah sangat kuat. Semoga lo berani. Terus jangan banyak omong. Gue lagi enggak. Banyak omong lo. Nah udah. Kalau lo tuh. Berapanya lo? Sini. Berarti. Dua kali muka lihat. Awas, tadi. Dia sangat kuat ini. Aura sangat panas. Awas. Ayat. Lu beraninya sama yang tua-tua lawan gue yang lebih muda. Itu tadi kita mampu. Mereka ya. Ajar dia. Jadi sempat lemas tadi. Oh. Udah bikin. Lawan gue yang lebih muda. Mampus lo. Berdiri lo. Pengen banget lo begitu aja lo. Mampus dia. Tumpangin yang itu Bang Adem. Ternyata lo beraninya sama cewek ya. Ayo serah. Jangan kayak gitu. Kita. Mundur lo. Gua tantang lo semua sekarang keluarin. Tantang lo. Ayo. Salah. Tengah lo. Makan banget ini. Jangan. Ayo lo juga keluarin yang hipnotis gua tadi kalau punya ilmu. Makan ini. Apa kali ini? Tuh semuanya. Kita serang bareng-bareng. Keluarkan ajar kita semua. Ya. Ya, bosmu. Bos. Ya. Kage bu sinot jutsu ras. Wah. Hups. Hup. Rabat. Bang. Sini. Kita matiin bosnya. Panas lu. Panas. Terus kita siksa ya. Panas. Lu mau bertobat enggak? Gua gak peduli kamu mau tobat. Ini geser. Geser. Duduk di sini geser. Kamu. Bukermo, duduk di sini. Mana tadi yang hipnotis saya sampai saya enggak sadar? Sampai saya dicekokin. Kenapa kamu hipnotis saya? Siapa yang suruh kamu? Kenapa kamu? Yang menyuruh kita. Kenapa? Anda ini wanita belas. Enak kali kata dia mau buatkan enak lu tadi sebelum masuk. Lu jangan menafik. Kamu nafik lu tai. Gua tadi minum juga. Iya. Gua tadi muntahin dan walaupun gua minum juga memang ketelan itu kan udah dihipnotis sama lu. Sama aja lu mulut lu. Rapat. Gua lagi tanya ini, lu diem, jangan ngomong.
jelasin kalau semangat itu enggak minum. Saya tadi enggak minum. Kenapa saya tadi muntah? Saya muntahin air minumnya itu. Boang. Lu suka lemes kalau grepe-grepe mau gua diem bae lu. Mau lagi? Jangan macam-macam Anda ya. Kameramen emang saya tadi digrepe-grepe enggak kan? Enggak. Enggak. Kamu jangan bohong, kameramen saya menonton terus. Lu yang bohong, munafik lu, tai lu. Duh, panas Anda. Aduh, panas. Cah, ngomong. Panas. Udah, kunyuk lu. Buset gua lu. Aduh, udah panas. Sekarang saya tidak akan menghentikan Anda dengan cambukan kulit kijang ini sebelum Anda mau bertobat. Mau bertobat enggak? Enggak. Yang gua kayaknya itu kan. Pak, ayo. Enggak, saya akan enggak berhenti. Mau tobat enggak? Iya. Benar. Udah. Mau tobat? Gua. Mau tobat enggak? Iya. Baik. Anda mau tobat. Sekarang yang dua nih. Buka mulutnya. Sekarang bos kalian sudah kalian dengar sendiri udah tobat. Kalian mau tobat enggak? Hah? Oh, ayo. Mau tobat enggak, ha? Mau tobat enggak? Mau tobat enggak makannya? Iya, gua tobat ya. Benar, serius. Iya, gua tobat. Awas. Awas, awas. Udah ini teparin enggak ngetik biar kita busur ini. Kita tanya itu yang itu. Bos aja ya? Cewek-cewek itu. Cewek-cewek suruh keluar aja gitu. Iya, udah kita tarik itu kayaknya udah pingsan semua ya? Udah pada lemas nih. Baiklah. Kita tarik enggak ngetik. Satu kosong. Oh. Udah, sini semuanya. Tarik satu persatu. Ya, insya Allah sahabat, ternyata saya dijebak, saya ditipu. Saya juga tidak bodoh, ya. Saya tidak minum dan kameramen tadi dan penonton juga lihat ya. Saya nggak sadar, tapi nggak saya nggak diapa-apain kan ya. Kenapa saya bisa tersadar? Kenapa saya bisa tidak mabuk? Kenapa saya bisa pertanyaan terbebas dari hipnotis itu? Karena saya selalu memakai ini, kulit kijang. Jangankan ilmu hipnotis, ilmu teluh, sihir, gangguan setan pun tidak akan bisa menembus kulit kijang ini, kameramen. Ya. Jadi dan kepada kalian yang ingin mendapatkan kulit kijang ini mudah banget ya. Bisa aja kalian COD melalui aplikasi Shopee dengan cara klik pencarian Kim Mercon Al-Hikmah. Maka kulit kijang ini akan ada lengkap dengan harganya. Untuk lebih detailnya cek aja di aplikasi Shopee seperti itu. Dan pembayaran melalui COD bisa ke adminnya langsung. Nomor adminnya ada di bawah ini. Ataupun via transfer melalui rekening pribadi Kim Mercon ya. Atas nama Jaki Haikal Iman ya. Jaki Haikal Iman. Bukan Kim Mercon nama rekeningnya. Jaki Haikal Iman. Dan satu lagi atas nama Hajah Dede Kudsiah. Nomor rekeningnya ada di sini. Selain itu jangan dipercaya, takutnya penipuan. Dan yang terakhir saya minta doanya kepada sahabat untuk kelancaran pembangunan majelis taklim Kiwerton. Semoga tidak ada halangan satu apapun. Dan kepada kalian yang ingin membantu secara materi, pikiran, doa, silahkan jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Insya Allah akan Allah ganti dengan khairul amal, dengan sebaik-baiknya amal. Tidak dunia maka akan Allah ganti di akhirat. Saya akhiri, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Rukia Cap Mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma, di suhuk, di kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Terima kasih.